tu pun dah habis. Alah, nak makan lagi. Ha, jom tolong Papa tanam. Tanam? Tanam tomato dan kentang. Bila kita tanam pokok, insya-Allah kita akan dapat hasil. Bolehlah kita makan. Wah, nak tolong? Ha, jom. Papa bawa apa tu? Dalam ni ada anak pokok, tomato dan kentang. Oh, kenapa anak pokok kentang nampak lain? Cara kentang tumbuh berbeza daripada tomato. Allah ciptakan banyak jenis tumbuhan untuk kita. Wah, hebatnya. Okey, siapa nak tanam dulu? Hana. Hana nak tanam tomato. Omar nak tanam kentang. Kena jaga pokok elok-elok, barulah pokok tumbuh dengan sihat. Oh, kita dah ayah dah tumbuh. Lama lagi. Oh. Ha, jom ambil gambar. Sebulan kemudian. Minum banyak-banyak pokok. Bagus anak-anak Papa jaga tanaman. Kenapa Papa? Tengok tu. Ulat bulu. Sifat pun ada. Kita kena buang ni. Nanti pokok kena makan. Jom. Okey. Lepas berbunga, buah akan mula tumbuh. Wah, banyaknya. Tengok, pokok kentang Abang Omar. Nanti bolehlah kita makan sama-sama. Omar, Hana, jom siram pokok. Okey. Kentang tak tumbuh lagi. Sabar ya. Allah ciptakan banyak jenis tumbuhan. Ada yang tumbuh cepat, ada yang tumbuh lambat. Okey. Omar jaga sampai dapat kentang. Ha, macam itulah anak Papa. Jaga pokok tomato. Papa, pokok Omar tak ada kentang pun. Ha? Omar jaga elok-elok. Tapi pokok kentang mati juga. Mati? Tengok ni, daun dah kuning. Itu tandanya kita dah boleh kutip kentang. Tapi tak ada kentang pun. Kentang tumbuh dalam tanah. Dalam tanah? Kejap ya.